5 petugas KPK melakukan OTT terhadap wali kota Tegal, KMT Haji Hajah Siti Masita Suparno di rumah dinas wali kota Komplek Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Diduga OTT terkait dengan pembangunan fisik ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah di Kota Tegal. OTT dilakukan setelah wali kota Tegal Siti Masita mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Selesai mengikuti rapat, pada saat wali kota kembali ke ruang kerjanya, petugas KPK langsung masuk dan membawa wali kota Tegal ke salah satu tempat untuk diamankan. Wali kota Tegal yang akrab dipanggil Bunda Sita dibawa dengan menggunakan mobil petugas KPK. Sebelum dilakukan penangkapan, petugas KPK sudah melakukan penyegelan di kantor RSUD Kardinah. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti wali kota Tegal diamankan di mana.